Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Dari sisi hasil kami syukuri, ya. Kami beruntung malam ini, dan saya pikir keberuntungan kami karena campur tangan Tuhan. Karena beberapa kali kami ketinggalan, kami ya dengan hasil akhir bisa menyamakan. Ya. Jelas kami syukuri satu poin. Tapi berjalannya pertandingan artinya kami lebih banyak tertekan, itu menjadi evaluasi kami dan banyak dari pemain kami kram, artinya ini menjadi evaluasi apakah memang kondisi fisiknya atau psikis. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembelajaran buat kami, semoga kedepannya lebih baik. Di babak pertama komunikasi antar ini kami cukup kurang bagus, beberapa kali ketinggalan, komunikasi antar pemain juga tidak begitu baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Sementara di babak kedua hampir sama juga, cuma kami mencoba merubah beberapa pemain yang dengan kita yang berbeda dan hasilnya cukup membuat kami sedikit lega, walaupun bukan maksimal, tapi ini yang terbaik buat kami. Mungkin itu aja dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Mas Dev, silahkan Mas. Selamat malam sebelumnya. Ya, ini tadi pertandingan yang berat ya untuk saya, karena ini tadi kita bermain di Wembenaran, dan kita sempat beberapa kali pertiga. Dan tentunya sempat beberapa kali dapat arahan dari coach, teman-teman tetap semangat dan teman-teman juga tetap menunjukkan fighting spirit yang luar biasa, akhirnya kita bisa mendapatkan hasil saya di sini. Jadi juga saya syukurin karena ini semua juga campur tangan Tuhan. Terima kasih. Oke, kalau untuk kondisi yang di luar sempat mau dibawa ke rumah sakit, tapi secara fisik tadi hanya ada sedikit kendala di sini, mungkin kena siku dan sempat sesak nafas. Nah, tapi dokter tadi bicara bahwa kondisinya oke, tidak perlu sampai ke rumah sakit dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu terus untuk teman-teman Sleman fans, artinya BCS maupun Slemania, terima kasih atas doa dan dukungannya, ya. Support kami selalu di setiap pertandingan dan mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk sepak bola Sleman. Itu terus mungkin saya tambahin dikit, saya apresiasi juga untuk perjuangan pemain, perjuangan luar biasa walaupun dalam tekanan fisikis yang kemarin kita habis kalah, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang berbeda dan pembeda. Terima kasih. Motivasi pasti ada, cuman saya pikir ini tentang fisikis, tentang kemauan, tentang beban mental. Artinya saya pikir ini pertandingan penting. Kalau kita dapat poin 3 poin itu sangat penting. 1 poin harapan saya ini menjadikan modal untuk pemain lebih percaya diri. Harapan seperti itu dan ya artinya di babak kedua ditunjukkan walaupun sudah kelelahan tapi kemauan yang luar biasa dari pemain. Ya ini yang membuat kami bisa menyamakan. Oke, gol terakhir artinya memang salah satu kritikal, tapi itu saya bilang tadi di awal, ini sebuah keberuntungan. Sebenarnya Dev ini kalau nyuting nggak pernah bagus, cuman malam ini agak bagus. Jadi saya pikir ini keberuntungan. Kalau jadi ya oke, proses seperti itu ya, ini mudah-mudahan menjadikan pembelajaran bahwa kedepannya akan lebih bagaimana aliran bola lebih cepat mengalir aja sih. Oke, Dev juga ya? Iya. Oke. Dari ketinggalan 3-1 tapi supporter nggak penting nyanyi, istilahnya itu nggak buat spoiler dulu. Ya pastinya membantu ada mas. Kita juga apa ya, dukungan supporter itu penting karena rasa ingin apa ya, ya pokoknya intinya penting lah mas. Gimana tadi katanya syutingnya penting tuh deh. Iya iya biasanya nembak buru mas. Oke, cukup. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.